Silakan like dan subscribe. Halo Sobatomania, kalau kemarin atau sebelumnya ya video ada Triumph Bonneville T120, juga sebelumnya ada Triumph yang bergaya tracker, kini ada Triumph Bonneville Bubble Black ya. Ini namanya black, artinya hitam, hitam mengkilap dan mulus sob. Ya benar, mulus. Motor ini menggunakan mesin SOHC 1200cc parallel twin, jadi dua silinder 8 klep yang memiliki maksimal power 77 horsepower serta torsi 106 Nm, dan motor ini dijual 500 jutaan sob. Tapi kelihatan mewah ya, kita bisa lihat dari belakang, seksi sekali dengan single seaternya, lampu stop lamp dan scene-nya klasik. Jadi buat sobat yang ingin motor premium dengan harga spesial, unik, klasik dan tentunya langka, Triumph Black Bubble inilah. Bodinya aduhai ya, berwarna hitam, suspensi belakangnya kayak apa monosok ya. Rangkanya tubular steel cradle, rem belakang single disc 255 mm ya kalau kita baca di brosurnya. Jadi lumayan lebar ya disknya. Untuk depan suspensinya kayak apa? Ini 41 mm ya, hampir mirip kalau dengan Yamaha Bison ataupun milik WR155. Remnya 310 mm di Nissin 2 piston ya. Motor ini memiliki berat 228 kg ya, dengan kapasitas tangki 9 liter.
di suasananya Sound Baker's Land Denpasar, yang berada di pusat kota di lapangan Niti Mandalarnon. Stand Triumph ini spesial sob, karena tentunya sangat menawan ya, karena ada 3 motor di sini. Tentunya nama Triumph yang sangat legendaris ini yang jadi sorotan dari bikers yang berkunjung sini. Oh ya, buat sobat yang belum nonton video 2 video untuk Triumph ini, silahkan cek videonya di channel ini dan tunggu video-video yang lainnya. Kalau mungkin nanti saya akan coba berkunjung ke dealernya untuk test ride. Begitu juga buat sobat yang punya saran kritik, silahkan tulis di kolom komentar. Dan juga buat sobat yang baru pertama kali berkunjung di channel ini dan masih melihat tombol subscribe berwarna merah, silahkan dukung dengan klik subscribe dan loncengnya juga biar tidak ketinggalan info-info berikutnya. Terima kasih atas waktunya. Salam satu aspal.